lah kau. Aku panggil kau. Dia gitu ini yang tak rasa confident. Tiba-tiba awal ini dia rasa pelik tu kan. Dia rasa oi, dia aku pun lah dia kan. Nangis sikit hawa. Lepas tu ulau lah celaka. Celaka biasa dia. Celaka ni biasa. Lima ayat celaka kau. Aku cakap. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa masa you sakit sengsara tak boleh berkawan dengan orang ni? Jauh sikit pasal apa? Ni, nombor dua, boleh fikir aku tak? Nombor tiga ni, feeling dan tak boleh fikir. Dan empat, saya kata apa? Dia macam mangkuk kosong. Apa yang masuk pun, melawak pun dia masuk juga, faham tak? Jadi berkaitan hawa tadi melawak kan? Tapi dia masuk dalam, dia register sebagai hawa lah. Celaka bagi dia dengan saya. Everyday words kita pakai. Tapi bila dia masuk kat sini jadi berang, jadi celaka lah tu lah. So hari-hari awal, hari-hari celaka kau. So buat masa ni nampak sakit, nampak dia punya kesedihan, jauhkan sikit. Okay, walaupun dia melawak macam mana besar. Seterusnya, apa yang masih peringkat nampak very important, apa yang you dengar very important. You tengok dalam WhatsApp tu tak? Ada kan lelaki yang banyak supplier cerita-cerita cantik-cantik, boleh faham tak? Ni, kita ni, lelaki saya minta maaf, kawan saya. Tak baiklah cerita-cerita kawan dia, macam kita tu bagi senang. Berarti, dia orang dapat supplier kat mana gambar-gambar ni, faham tak? Ada je, bila nak kata terima kasih, dia ada gambar terima kasih, betul tak? Ada gambar terima kasih, tangan terima kasih macam tu, tak apa. Dia kumpul gambar yang lebih cantik, malam Jumaat tu, tak malam Jumaat. Cantik dia peringatan, bang, ni malam Jumaat ada ruang pandang tu. Tolong tolak tepi, left dulu, duduk tu. Kalau zaman dia kena saya walafiat, tak apa. Ni saya cerita tengah tu berpesan-pesan. Tengah peringkat dia nak tunjuk bangunan dah ni, bang, tak? Jangan main gambar-gambar macam ni. Kenapa? Dia masuk kat sini juga. Satu lagi, suka tengok sinetron. Kalau sinetron, ni cerita Melayu ni, cerita drama ni kan. You nak katakan cinta-cinta drama selalunya ini mempermainkan balik emosi. Betul? Sebab kalau dia tak boleh main emosi penonton, dia dah tak boleh jual film dia. Faham tak? Dia kena mak tendang anak. Betul tak? Pukul begini-begini. Wah, keluar dari rumah. Cucuk dengan garbu mata. Nak ada cerita betul. Betul tak? Cinta. Ha. Sebab tu emosi orang tu dia suka main. Pasal tengok. Tak boleh tengok. Saya minta maaf. Ni betul punya terapi ni. Ha. Saya selalu bukan malas, saya tegur sangat-sangat. Engkau ni dah lah ada masalah dengan husband kau. Asyik nak tengok cerita Korea ni je. Dia kalau Korea, kalau sampai yang maghrib, dia sampai kat situ dulu. Maghrib sanggup dapat sikit. Dan cerita drama ni pula sampai isyak lah. Kena betul lah. Tolong, itu masalah dengan Tuhan. Tapi masalah dengan masalah ini pun, dia melalaikan yang disebabkan alam para sedara ni cukup suka berhenti. Satu lagi, you kena check beberapa perkara. Ni untuk anak you. Saya bagi nasihat bagi mereka yang nak kahwin ataupun yang nak bercinta-cinta dan sebagainya. Betul. Kalau boleh Tuhan bagi kat kita dulu ilmu ni kan seronok. Cinta itu apa dia? Cepat. Isi tempat kosong. Cinta itu cepat isi tempat kosong. Ha? Buta. Kita pernah dengar kan? Lebih kurang macam tu lah orang kata kan? Tapi sebenarnya, banyak kali tengok balik lapisan yang saya cinta ni, betul banget. Betul. Sebab apa? Masa you bercinta, you pakai nombor satu, nombor dua tak? Saya ulang, ni body you, oh body you pakai lah. Mesti nak pakai cantik-cantik, mesti nak makeup-makeup, mesti nak smart orang lelaki kan. Dalam sekarang pakai pekat je tu lah. Kat rumah tak pakai baju pun, pekat je dia, betul tak? Dulu jangan main, nak keluar sikit je, kena pakai baju full, t-shirt tak kena panjang berapa. Baik, itu body you. Saya nak tanya you, masa you cinta you pakai nombor dua tak? Ni. Nombor dua ni maksudnya apa? Berpada-pada lah. Pemikiran kan? Pemikiran kata, kalau pun jangan sampai nak. Tak, tahu tak? Tu tak pun boleh tak masa tu? Tak boleh kan? Masa tu kan nanti tak pasang kan? Jadi mana masanya you pakai tu? You banyak pakai emosi. You jangan main tahu, kalau you tegur dia tengah mencinta, walaupun you dah tahu partner dia memang penengah kau. Partner penengah ni, you kenal kawan dia, boyfriend dia ni dah lama. Memang kawan ni satu kampung dulu, memang dia punya kaki gelapnya tu tak? Gangster semua. Tapi sebabkan dia bercinta, you pergi tegur tengok budak perempuan tu. Dia kata apa you?
Kau tak kenal siapa boyfriend aku. Wah, itu aku lebih kenal dengan kau, kau tak cik. Tapi beginilah nasihat untuk jangka pendek jenis nanti. Kalau ada tiga orang bagi nasihat kepada kau, jangan kawin dengan dia, jangan kawin. Itulah, cari kawan yang betul, minta nasihatnya. Kau fikir tu kan, kau dah kenal aku kan? Dah lama kan? Kau lebih kurang dah tahu aku kenalan dengan siapa kan? Apa pendapat kau? Kalau ada tiga pendapat kata jangan kawin dengan syarat mereka ni tidak bias, faham tak? Mereka ni neutral, terserah kawin. Pasal apa? Sebab orang yang bercerita dengan niat baik tu, dia betul tak? Saya tanya, kawan ni tadi tu dia betul tak? Dia tak betul. Sebab dia apa yang dia nak buka, dia tak ada feeling dengan punya boyfriend pun. Jadi dia bagi cinta yang waras. Dia pun kena bagi sebab lah kenapa saya tak boleh kahwin. Oh dia ni, dia guna hutang, gini, ya. Apa. Tiga orang macam. Pasal apa? 5 tahun selepas saya kahwin, kalau pencinta tu masih buta, masih lagi cantik, buta itu akan hilang lukanya. Dia akan jadi tak buta. Maka pernah lihat apa yang berlaku sekarang, dah kahwin anak tiga, nak buat macam mana? Anak buat macam mana lagi? Teruskanlah perkahwinan tu. Itu yang sengsara sampai melepuh, dia duduk macam ni kan? Siapa anak kata bahagia, nampak orang kata, woi, dia ni kalau pergi traveling every year. But the hati is not there. Why? Because sebenarnya, mana dah you, jadi yang mana you ni tadi? Ha? Why? Because girlfriend yang pertama, yang you sayang-sayang tu dah tinggalkan you. Dan you mengharapkan bila you kahwin dengan your girlfriend yang terbaru ni boleh menggantikannya? Tidak boleh. Macam mana nak buat tu? Betulkan balik dengan tangan bawah ni. Balik kepada Tuhan, tanya balik ini jodoh aku dan anak sampai cucu semua dah. Maka datanglah 4 step yang seterusnya. Tengok ya, 4 step seterusnya untuk menyelesaikan masalah you. Ready? Tadi saya nak habiskan cerita dengan kawan tu dengan tengok sinetron. Ada 3 perkara yang dia kena check supaya tak jatuh kepada satu peringkat yang lebih teruk. Nombor 1, check dia punya kesabarannya. Kalau dia tengok sekarang kesabaran dia terlalu betul, tak boleh tahan sangat sikit-sikit malam, itu membuktikan dia dah boleh nak teruk tu. Nombor 2, yang ni dia kena ingat dia tau. Ramai orang tak perasan ni. Suka mengigau. Kau mengigau? Ni, malam-malam mimpi dan mengigau. Mama yang kau tak tahu lah, asyik. Nasib baik tak cakap nama budak mana kau berkawan-kawan kan. Tapi you masih, kadang-kadang you punya mimpi itu sedih sangat ataupun menakutkan. Dalam 7 hari, sorry, dalam 7 malam, at least 5 kali you mesti ada mengigau semua tu. Peliklah nasib dalam 3-4 bulan ni kan. Tetapi bukan selalunya mengigau ni semuanya dalam tandanya menyedihkan, menakutkan. Ada kala you mimpi benda-benda yang indah pula. Padahal siang kaduh, malam you boleh mimpi yang senyum, nampak cantik, tapi pantai semua. Kenapa? Abang Kaslan dan Mufat ni dah letih sangat. Tengok you sedih dan sebagainya. Dia bagi ruang. Tuhan kata, bantulah Abang Allah ni supaya dia tenang. Jadi sekurang-kurangnya dalam mimpi, you dapat sedikit ketenangan dan keindahan kebahagiaan. Syakak Tuhan yang kuasa. Dia bagi signal masa you tidur, masa you mati kecil tu, you boleh nampak benda yang baik. Sekurang-kurangnya dalam sejam dua you tinggal tu adalah masa you tak adalah sedih macam takut kepada apa yang berlaku kat rumah you. Okay, ready? Yang saya masuk empat, saya tutup dengan empat. Nombor 1, apa saja masalah dan stres you ada sekarang, mulalah accept first. So step A, A step for accept. Kalau siapa yang masih deny ni apa orang menyangkal, sentiasa tolak, tak mampu. Contoh, I have cancer. It's a big problem, right? Hari Sabtu depan ni akan cerita macam mana you nak menyelesaikan masalah cancer. Tapi hari ni I nak ajar you first, kalau you tak accept, the problem can never be solved. Saya selalu cerita tentang perceraian dan sebagainya, betul tak? Si isteri ni bergaduh satu kampung boleh tahu. Dia pula jenis yang okey, orang perempuan dengan lelaki, minta maaf ya, wanita dengan lelaki, saya cerita teruskan. Kajian dibuat melalui siapa yang lebih sensitif,
Jawapan ni siapa cepat? Perempuan ke lelaki cepat? Siapa? Lelaki ke perempuan? Jawapannya perempuan. Lebih sensitif. Bukan itu kelemahan tak? Itu satu kebaikan. Sebab mereka tu sebenarnya kalau you tahu trik dia orang, kenapa dia orang lebih sensitif, you tak akan bagi dia orang sensitif at all. They can become very cool. Why? Dia perlukan lebih belayan. Dia lebih suka kasih sayang. Dia lebih suka kepada touch. Touch to touch. Dia lebih suka kepada pendekatan. Oh lelaki, puasa tak? You ada kursi malas tak? Kursi malas. Ni kamu rumah mesti ada kursi malas. Tak kursi malas yang cucu tak boleh pegang pun. Cucu tak boleh duduk pun. Tak tahu siapa. Dia punya sayang kursi dia tu, walaupun kursi tu dah moek lah. Sebab lelaki ni dia lain sikit. Dia punya betul attitude dia. So, balik kepada cerita accept tadi, you kena accept apa yang tengah berlaku dulu. Contoh, perceraian. Contoh, duit. Kena tipu. Kalau you keep on lawan dia, kata, kenapa aku yang kena cancel? Kenapa aku yang bankrupt? Kenapa aku yang, apa tu, isteri aku buat banyak macam ni? Contoh, faham tak? Tolong, you cerita satu kampung pun boleh selesai tak? Boleh selesai tak? Bahkan jangan cuba mencerita satu kampung. You boleh cerita contoh kepada siapa? Ingat saya kata tadi, dua atau tiga kawan yang lebih kuat daripada you, yang boleh support you. Kalau you tak boleh A dulu, habis cerita. You nak minta rawatan yang berdaan, tanya you. You kena cancel ni, you percaya ke you kena cancel? Ataupun you masih deny. I tak ada. Saya dah 5 tahun dah pergi buat memory plan setiap tahun tak dapat pun. Ini kod muka, ini kod apa, kau dah stage 3, dah masuk buat ketiak pun. You must accept first. Number 1. Number 2, avoid. Avoid maksudnya, hindarkan daripada melebihkan masalah, boleh faham? Contoh, you berhutang 100 ribu, clear? Bank dah cari pasal dengan you, you pun nak bayar lagi, okay? Salah kan? So you buat apa? You pergi cari accountant ke kawannya yang pandai sikit macam mana. Bank ni macam betul ke dia buat kawan macam ni? Dia macam nak saman aku nak bagi sampai dia punya bunga sampai lagi 30 ribu. Aku hutang 100 ribu kan? Patutnya aku bayar 110 cukup lah, no. Kalau kau tak bayar ni pergi court. Paling-paling kalau nak bayar pun sekarang juga selesai 130,000. Rupanya banker yang pandai tahu trik dalam banking ni, dia kata, Mat, aku tahu kau masalah, tapi kau ada apa-apa sekarang? Aku ada dalam bisnes kecil-kecil, kan aku dah down kan? Takkan-takkan 2,000 sebulan aku boleh bayar balik. Tak, boleh faham tak? So, the banker can advise you. Itu maksud saya. Kadang-kadang you buntu fikiran, dah tak boleh pakai, kena pakai another mangkuk lain, faham tak? Mangkuk yang lebih, bukan lebih mangkuk pada you lah, faham tak? Number 2 ialah avoid, berarti you kena learn how to not make it worse. Contoh, kalau you dah kena penyakit diabetes, boleh faham? Doktor kata ada satu stage lagi dia kena dialisis. Kan ada 5 stage. 1, 2, 3, kencing dah bubuh. Stage 4, doktor dah siap dia punya apa tu, fistula yang nak cucuk tu. Tapi dalam dia siap fistula pun, saya pernah tukar balik bukanlah semua orang cakap. Kita ada cara. Kalau dah dialisis, susah sikit lah kan. Tapi sebelum doktor nak masuk kali pertama dialisis tu, cuba kan tukar dia mau. So, you kena avoid daripada menerungkan lagi you punya buih tu tadi, faham tak? Itu maksud saya. Senang dipaham kan? Sama juga perceraian anak cucu you tadi, itu tak? You tak boleh bakar lagi dia. Kau jangan dekat lagi lah. Kau jangan bawa anak dia lagi pergi kepada bapak dia, faham tak? Apa cerita ni? You dah tak faham? You tak accept mereka dah bercerai. You tak avoid masalah yang boleh membesarkan lagi. You tak peduli apa cucu feel. Saya dah kata tadi, cucu walaupun setahun dua, dia boleh tengok atuk dia cakap apa pada mak dia, faham tak? Takutnya cucu you besok, bila you dah tak ada, bila dia kahwin, dia jadi macam kau juga. Exactly, perangai, marah. So, number 3, accept, avoid, action. A, tu lah, accept, avoid, next A, semua A. Apa tu? Action. You kena bertindak. Tidak ada Tuhan kata satu kaum yang akan kutukan sebenarnya kaum itu tidak mau mengatakan diri sendiri. Betul? Sama juga you sebagai kaum kan, you ada you punya diri. So you kena menukar. Makan tadi lah. Dah tahu cancer tadi stage 3, dia akan jadi stage 4 atau stage 2 kalau you tak jaga cepat. Confirm stage,
confirm stage 4. Cancer tunggu masa je Formula 1. Dia macam nak habis race dia. Dia lagi cepat habis, you piang, dia suka. Itu kerja dia, dia nak pergi tu. Kita kat sini, dia kat sana. Dia kat sana lagi. Jadi kalau you tak ada action langsung, dia akan draw stroke, you tak boleh lagi dah. So what you do is, you kena pergi ke depan dulu. Pergi ke depan. Kena cari jalan. Macam tadi, bank. Okay, jom. Bro, kau bawa aku pergi jumpa bos dia. Pergi lah jumpa, bawa muka kepala. Maaf lah tuan, saya ni. Dia pun tahu kata tu. Sebenarnya, manusia ni bukan semuanya jahat nak bagi kita tak elok, tapi kita jahat nak. Dia akan bantu you, I promise you. Ni cerita pengalaman ni. Pernah sekali dulu, rupanya yang ketar tangan bila tunggu apa surat daripada postman, tahu surat postman? Surat nak saman pergi court ni, punya ketar tangan apa, yang tu saja boleh menyebabkan kanser. Kenapa kita tak tahu cara nak selesai? So what do I do? Actually finally jumpa banker, dia bagi 3,000 je sebulan. Jadi kita doktor boleh lah cover kan duit kita 6,000, kita tahu okey lah makan makan ikan kering pun tak makan, selesai juga kan. Dan kadang-kadang kita leko tak payah 2-3 bulan pun dia senyap dia. Sebab dia nampak kita bayar 3 bulan, kita leko lah 2 bulan kan. Ha. So lega tak? Ha, lega, 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 you boleh buat kerja. So bila you action, last kali apa dia? Last kali ialah review. Review tu maksudnya apa? You kena tengok balik lah. You ada ulang balik lah perangai yang boleh menyebabkan masalah yang sama. Faham? Sama juga tadi, kalau cerita perceraian tadi, kan kadang-kadang berlaku perkahwinan seterusnya lagi sekali tu. Pernah dengar tak orang bercerai lagi sekali? Dah kali kedua pun sama cerita. Siapa? Dia jatuh balik kepada lelaki yang perangai sama. Faham? Dia tak sedar, dia tak tahu yang dia tertarik pada lelaki yang perangai macam tu. Rupanya dia tak selesaikan masalah yang apa? Empat. Dia punya alam separa segar yang terlalu tebal. So, lain kali kalau ada masa, saya nak buat topik pada 12 saya bulan 10, kopi nukar ni, namanya Well for Life. Iaitu 7 rahsia sihat sepanjang hayat untuk menyelesaikan lebih lanjut yang saya cerita pada pagi ini. Tapi pagi ini saja, kalau tak salah saya, you dapat ilmu yang cukup cantik, iaitu stres tu apa benda, you kena tahu. Kalau tak tahu you stres, maksudnya you perangai yang sangat gila. Okay? Jadi betul, itu rawatan lain. Tak boleh bercakap dalam usul orang macam ni. Faham dia paling pisau kat saya pula. Saya pernah ni paling pisau, dia main. Dia keluarkan 5 buku besi ni, dia keluar. Dia minta aja kita. Untuk 3 tahun pengalaman saya tak hospital industri itu cukup lah. Malam-malam saya pergi kaum semacam dia datang. Dia datang balik benar-benar macam itu. Bersalah. Lepas itu saya tak jadi saya kris. Tak apa-apa nak. Sorok malam-malam mimpi dia. Macam dia nak main balik. Okey. Tapi anda ingat yang kawan tu kena cari yang betul. Dengar yang betul. Mata boleh hantar yang betul. Lepas tu ingat 4 dan 3 A. Dan last sekali apa saya kata tadi tu? Review. A pertama apa dia? Accept first. Jangan dengan tolak apa yang Tuhan bagi. Nombor 2, dan kata-kata kunci yang sedap selalu saya kata, Tuhan meminjam aku untuk sengsara demi kebaikan aku, untuk kadang-kadang untuk merawat orang lain. Saya selalu menunjukkan hati saya, kan saya ada cancer, kan saya ada gout, tapi saya kata kepada Tuhan, sekarang bolehlah kata, pasal pula kena kemo dulu, tak pandai dia tak. Lawan habis dengan Tuhan. Kenapa aku hukum? Oh, macam tu. Kenapa tak orang lain? Aku tak isap hukum. Dia boleh lawan. Sebab dia tak dia ajar, accept, tak accept. Lepas tu bila saya avoid, berdua, cuba jangan buat lagi dah, makan-makan benda-benda gula, kan? Dan tenang jua, rapat dengan semayang, rapat dengan Quran. Jadilah. Itu dia panggil action. Nah, review balik. Ada kebaikan tak? Kalau tidak ada kebaikan, you kena tukar. Kalau you berkawan dengan orang ni, masih lagi teruk. Tak ada jadi ni bang. Ni dah 2 tahun bankrupt ni. Bahkan lebih banyak bunga dia nak kena bayar. Change. Cari, itu dipanggil review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada 12 bulan 10, ingat. Cerita stres. Dan hari Sabtu depan ni masalah kanser. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuklah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa?
dia ada 12 bulan punya program. Setiap bulan saya akan hantar pada you, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak apa. Dan empat lagi dalam bulan yang sama tu, empat program yang video pendek-pendek ni, 15, 16, 17 minit ni, saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dan program setiap bulan pun dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu, sakit-sakit tiroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga apa tu, masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting ialah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap in to drnorindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP, Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.